Persib Bandung mengumumkan kepergian David Rumakiek menjelang Liga 1 2023. Persib Bandung dengan penuh kesungguhan melanjutkan kegiatan pembaruan tim mereka untuk menyongsong Liga 1 2023 dengan semangat baru. Baru-baru ini, Persib Bandung resmi mengumumkan perpanjangan gelombang hatur nuhunnya dengan melepas salah satu wonderkid mereka yang direkrut pada Liga 1 2022, yakni David Rumakiek. Pada kesempatan ini, Persib Bandung telah secara resmi melepas David Rumakiek, pemain yang sebelumnya bergabung dari Persipura Jayapura pada awal musim 2022-2023 lalu. Kabar kepergian David Rumakiek dari Persib Bandung diketahui melalui unggahan di akun Instagram resmi Persib Bandung pada Rabu 24 Mei 2023. Dalam unggahan tersebut, Persib Bandung memberikan ucapan terima kasih kepada David Rumakiek dengan menuliskan Hatur Nuhun @KevinRumakiek_ sukses untuk perjalanan kariermu berikutnya #PLRSIB. Di musim 2022-2023, David Rumakiek jarang mendapatkan kesempatan bermain di Persib Bandung. Ia hanya tampil sekali pada pekan ke-10 Liga 1 2022 sebelum mengalami cedera serius yang memaksanya absen cukup lama. Kepergian David Rumakiek dari Persib Bandung memberikan peluang bagi PSIS Semarang untuk mendapatkan keuntungan. Dengan mengambil bagian dalam perombakan skuad Pangeran Biru tersebut, PSIS Semarang telah dikaitkan dengan nama David Rumakiek dan kabarnya tertarik untuk merekrut pemain berusia 23 tahun tersebut. Dengan demikian, Persib Bandung terus berupaya membangun tim yang kuat dan siap menghadapi kompetisi di musim 2023-2024 mendatang. Sementara David Rumakiek akan melanjutkan perjalanan kariernya dengan klub baru yang dipilihnya.